Dengan mengusung gameplay bertipe adventure platformer, game ini akan mengajak kalian ke dalam kisah seorang Viking bernama Odmar. Di sini kalian harus membantunya untuk menemukan orang-orang di desanya setelah mereka semua menghilang. Sebagai game mobile, game ini bisa dibilang memiliki berbagai kelebihan yang cukup menonjol, mulai dari grafis yang unik, alur cerita yang menarik, backsound yang mendukung, serta kontrol permainan yang baik menjadi beberapa faktor mengapa game ini bisa dibilang sebagai salah satu game yang sangat layak untuk kalian coba. Drift Max World. Drift Max World adalah sebuah game yang mengharuskan kalian untuk mengendarai sebuah mobil dan melakukan drifting pada berbagai sirkuit dengan lokasi-lokasi yang terinspirasi dari dunia nyata. Tidak jauh berbeda dengan seri-seri sebelumnya, di seri ini kalian juga akan dimanjakan dengan kualitas grafis dan detail yang cukup memuaskan. Ada berbagai misi yang bisa kalian selesaikan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Tidak hanya bisa melakukan kustomisasi pada mobil, kalian juga bisa mengkustomisasi penampilan dari pengemudi. Untuk gameplay, Drift Max World memiliki gameplay yang cukup menghibur karena memiliki kontrol permainan yang cukup baik dan juga mudah untuk dikuasai. Dota Underlords. Kepopuleran dari mod Auto Chess Dota 2 berhasil membawa karakter-karakter Dota 2 ke dalam ponsel dan menjadi kabar baik bagi penggemar game tersebut. Meskipun mekanisme permainan yang diusung tidak sepenuhnya sama dengan mod Dota Auto Chess, namun tetap saja, game ini menjadi game yang wajib kalian mainkan jika kalian adalah penggemar game Dota. Tidak hanya menyajikan karakter-karakter original dari game Dota 2, namun skill dan ability dari setiap karakternya juga disesuaikan dengan karakter asli yang biasa kalian temui di dalam game MOBA-nya. Nah, cukup berbeda dengan kebanyakan game Auto Chess, game ini menyediakan mode permainan offline yang bisa kalian mainkan jika kalian sedang tidak terhubung dengan jaringan internet atau untuk sekedar berlatih.
Fishing Life. Fishing Life merupakan game yang dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan relaksasi kepada para pemain setelah lelah melakukan banyak kegiatan di kehidupan nyata. Oleh karenanya, game ini menghadirkan gameplay dengan mekanisme kontrol yang simple yang dipadukan dengan alunan musik yang dapat memberikan ketenangan kepada para pemain. Tidak hanya itu, sajian grafis dari game ini pun juga cukup mampu untuk memanjakan mata. Ada berbagai jenis ikan yang bisa kalian tangkap dan koleksi, mulai dari ikan kecil yang cantik, hiu yang menyeramkan, hingga ikan paus dengan ukuran yang besar. Di tahun 2019 ini, Fishing Life menjadi salah satu game kasual terbaik di Google Play Store. Tiny Room Stories. Sebagai salah satu game puzzle yang dirilis di tahun 2019, Tiny Room Stories menjadi salah satu game yang sangat menarik untuk dimainkan dan menjadi salah satu game indie terbaik di Play Store untuk tahun ini. Di game ini, kalian akan memainkan karakter seorang private detective yang mendapatkan sebuah surat dari ayahnya. Surat itu berisikan permintaan tolong untuk pergi ke sebuah kota kecil dari Red Cliff. Saat sampai di sana, kota tersebut ternyata sudah kosong dan tidak berpenghuni. Kalian pun akan membantu sang detektif untuk mengungkap misteri dari menghilangnya orang-orang di kota tersebut dengan cara mengeksplorasi kota, menyelesaikan teka-teki, hingga menginvestigasi petunjuk-petunjuk yang ada. Uniknya, setiap level di game ini dikemas dalam sajian 3D yang dapat kalian investigasi dari berbagai sudut yang berbeda.